الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أسباب النزول. ابن جرير meriwayatkan dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah membuat hati Abu Sufyan merasa takut pada perang Uhud setelah apa yang dia lakukan. Lalu dia kembali ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Abu Sufyan telah menang sedikit atas kalian. Dia telah kembali dan Allah telah membuatnya ketakutan. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal dan para pedagang datang ke Madinah pada bulan Dzulqa'dah. Lalu mereka singgah di Badar Suhra. Mereka datang setelah perang Uhud terjadi. Ketika itu, orang-orang mukmin banyak yang masih terluka dan belum sembuh. Lalu Rasulullah mengajak orang-orang untuk berangkat bersama beliau. Lalu setan pun datang dan menakut-nakuti dengan berkata, sesungguhnya para musuh telah berkumpul untuk menyerbu kalian. Maka orang-orang pun menolak ajakan Nabi untuk mengejar Abu Sufyan. Nabi bersabda, sesungguhnya aku tetap pergi berperang, walaupun tidak ada seorang pun yang mengikutiku. Rasulullah pun mengajak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Sa'ad, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibnul Yaman, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah dalam pasukan yang berjumlah 70 orang. Lalu mereka bergerak mencari Abu Sufyan hingga sampai di Sofra. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul dan seterusnya. Ali Imran ayat 172. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika orang-orang musyrik kembali dari Uhud, mereka berkata, kalian tidak membunuh Muhammad, tidak pula membawa gadis-gadis yang muda. Sungguh buruk apa yang kalian lakukan ini. Kembalilah. Rasulullah mendengar hal itu. Lalu beliau mengajak beberapa orang muslim hingga sampai Hamra'ul As'ad atau sumur Abu Utbah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul dan seterusnya. Ali Imran ayat 172. Ketika itu Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah, kita akan ketemu lagi di Badar, yaitu tempat perang Badar, karena di sana kalian telah membunuh teman-teman kami. Mendengar hal itu, para pengecut segera kembali, sedangkan para pemberani mempersiapkan peralatan perang dan keperluan untuk berdagang. Lalu mereka mendatangi Badar, namun mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Maka mereka pun berdagang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan seterusnya. Ali Imran ayat 174. Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Abu Rafil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bersama sejumlah orang untuk mencari Abu Sufyan. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang Arab Badui dari kabilah Khuza'ah. Dia berkata, orang-orang Quraisy itu telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ali dan rombongannya berkata, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Maka turunlah pada mereka ayat ini.